sahabatkompas.com, debut fenomenal di All England Open 2022 dicatatkan oleh Muhammad Sohibul Fikri dan Bagas Maulana. Tampil untuk kali pertama dan tak menjadi unggulan, Fikri dan Bagas sukses meraih gelar juara. Dua ganda putra Indonesia yakni Muhammad Sohibul Fikri Bagas Maulana dan Muhammad Ahsan Hendra Setiawan bertemu pada partai final. Adapun duel Fikri Bagas melawan Ahsan Hendra pada partai puncak All England Open digelar di Utilita Arena Birmingham, Inggris, Minggu 20 Maret 2022 malam waktu Indonesia Barat. Pasangan ganda putra Indonesia Fikri Bagas memang menjadi sensasi di kejuaraan All England edisi kali ini. Fikri Bagas mengamankan satu tempat di final usai menyingkirkan tiga pasangan unggulan termasuk Marcus Gideon dan Kevin Sanjaya. Sensasi itu berlanjut saat mereka bertemu Ahsan Hendra di partai final. Duel dua ganda putra Indonesia di babak final berjalan sengit dan menghibur. Permainan agresif Fikri Bagas dilawan oleh kecerdikan Ahsan Hendra, namun kemenangan berpihak pada Fikri Bagas. Fikri Bagas sukses menundukkan lawannya dalam pertandingan dua game yang berakhir dengan skor 21-19 dan 21-13. Perjalanan fenomenal Fikri Bagas di All England pun tuntas dengan gelar juara. Sebuah gelar yang begitu spesial karena mereka berhasil meraih gelar juara pada penampilan perdananya di All England.